Hey guys, balik lagi bareng aku Mas Tahatiam. Akhirnya guys, Supercell mendengarkan saran gua ya. Kalau kalian ingat beberapa video lalu gua sempat ngeluh kayak gini guys ya. Ini ya di video tersebut itu gua ngeluh, gua bilang kalau Chelsea itu sekarang kombonya kayak cuma gitu-gitu aja ya. Kalau nggak ya di kota Manor Hook ya paling kadal-kadalan ya. Dan gua memberi solusi ya. Solusinya sih kayaknya Supercell harus bikin pasukan baru. Dan akhirnya guys, hari ini kita kedatangan pasukan baru yang bernama Pawang ya adik-adik ya. BTW tadi gua udah nyobain beberapa combo dan gua nemu satu combo yang sangat OP. Ini combo baru guys ya, kayaknya gua YouTuber Indonesia pertama yang bikin combo ini dia asli ya. Dan gua jelasin dikit ya, jadi buat kalian yang belum tahu, Pawang ini awalnya dia bakal ngeheal ya kalau biru-birunya itu udah penuh itu ya, dia bakalan berubah jadi beruang guys. Dan si beruangnya ini guys ya, dia tuh nanti bakalan ngincer defense ya, defense pertahanan. Dan dia tuh sayangnya nggak bisa ngelompatin tembok kayak Hawk Rider gitu loh ya. Padahal gue berharap sih beruangnya itu bisa lompat tembok juga gitu. Tapi pas gue coba tadi ternyata beruangnya tetap mukul tembok adik-adik ya. Itu sangat disayangkan sih ya. BTW sebelum ke kombonya adik-adik, untuk gear yang bakal kita pakai nanti seperti ini. Dan seperti biasa kalau punya bola berduri bisa dipakai aja. Dan BTW guys ya, botol penghilang ini cukup level 15 aja, nggak usah kalian makin ya. Soalnya nanti bakalan ada penggantinya. Enggak, sorry, maksudku gini guys ya, ini level 15 aja udah cukup adik-adik ya. Pokoknya gua saranin kalian siapin mineral yang banyak aja ya. Oke. Dan ada dari kalian beberapa yang komen, "Master, review gear baru tombak roket jawara itu dong." Dan ternyata guys, pas gua coba di akunku yang satunya itu, gear baru ini kayak jelek sih ya. Kayak sayang aja anjir, kalian upgrade ini guys, buang-buang mineral anjir. Dan kalau gue boleh jujur, yang Hawk Rider sama yang lempar tameng ini udah paling the best banget guys ya di TA 14 ya. Dan langsung aja guys untuk pasukan yang bakal kita pakai seperti ini adik-adik ya. Kita bakal main Queen Lair Miner Pawang ya. Ini Pawang ini sebutannya apa guys? Kalau ada nama yang keren gak, silahkan komen adik-adik ya. Kalau gue lihat dari desainnya ini tuh kayak kakek-kakek itu guys ya. Dia itu kayaknya kakek-kakek yang memiliki kekuatan untuk berubah menjadi beruang adik-adik ya. Buset dah, kayak anime aja anjay. Oh ya, untuk mesin ya, kalian ada dua opsi guys ya. Kalian bisa pakai barak, bisa pakai katapel ya. Terus nanti si pawangnya ini nggak kita pakein buat queen guys ya, itu tuh kayak rugi banget gitu guys ya. Kalian main queen walk pakai pawang ini apaan anjir ya. Healingnya sih memang terus ya, tapi kan tadi pas gue cobain ya, sekali lagi guys, gue udah nyobain juga guys sebelum gue share ke kalian ya. Tapi guys, setelah itu tuh ratu kalian tuh bakalan mati gitu loh, soalnya kan si pawangnya ini jadi beruang gitu guys ya, meninggalin ratu kalian. Dan healer kalian itu biasanya sisa dua doang gitu ya. Jadi menurutku kayak aneh aja gitu orang pakai queen walk pakai pawang anjay ya. Mungkin belum ketemu aja ya combo yang tepat ya, tapi nanti bakal gue coba lagi, siapa tahu itu bisa berhasil adik-adik ya. Dan gak pakai lama guys, langsung aja kita menuju ke serangannya. Ikut shoot. Sip guys, gue udah nemu T14 yang mag ya. Ini bisa gue start queen walk dari kanan, bisa dari kiri, jangan ya rugi ya. Kita start dari kanan aja, kita tugasin buat ngambil yang namanya Elang ya. BTW ini ingat guys ya, pawangnya nggak bakal kita pakai buat ngeheal ratu ya. Kita nggak queen walk pakai pawang guys ya, karena itu cukup aneh ya. Nggak aneh ya, mungkin belum ketemu aja ya yang tepat tuh kayak gimana ya. Ini gua kauri ya sini ya, ini gua bersihin bawahnya, sini juga, atas sono juga deh ya, biar sekaligus gimana ya. Ratu gua masuk, kita tes pakai balon. Oh ya BTW thank you ya kemarin yang udah komen, "Mas Tasara, dapetin mineral itu kamu harus berada di Liga Legend dan nanti nambahnya terus." Wah thank you banget guys ya. Dan gue baru tahu juga ya kalau di Liga Legend mineralnya bisa sebanyak itu ya. Tadi gue cek itu gitu guys. Jadi gue gimana ya, lagi semangat push trophy banget nih ya buat T14 ya. Gue rage lagi, kemon kuat. Yoi, kalau gue keluarin Kauri kemana? Oke kesono boleh. Dapat Elang ya. Biar. Nah. Aduh, jangan sono kocak, ini gua bersihin aja guys biar enggak sono guys ya. Aduh, ratu kocak itu udah bolong loh, ratu itu bawa udah bolong loh ratu anjay. Rage, rage, rage. Oke guys, kita bakal pakai mesin barak bikinan kita sendiri ya. Oke. Barak level 4 guys, udah cukup guys, enggak usah barak level 5 request minta itu enggak usah ya. Oke, ini gua gas dari sini. Ini kita kaurin ya.
Kalau udah kita gas pawang menerok, pawang menerok tukang gali kubur dan pawang. Suka lupa gitu ya. Tenny gak usah kalian healing duluan ya, karena itu menor kalian bakal di heal oleh para pawang-pawang. Tuh bisa kalian lihat tuh darah menor kalian bro. Sumpah guys, masih pada sehat loh guys ya. Ini cara gua keincer, gua freeze. Sip, let's go, let's go, let's go. Tuh menor kalian ya, lihat ya, darahnya tuh masih pada apa ya, terus gitu guys, gara-gara di heal sama si pawang ya. Nah ini pawang bentar lagi bakalan jadi beruang ya. Kita lihat saja. Aduh, Ratu Kutu kelak single ya. Gue gak lihat anjay, kocak-kocak. Sip, Tutu dead. Berapa jadi apa guys? Beruang guys ya. Kita healing sini nih. Sama kita freeze. Nah, tuh ya. Itu sayangnya beruangnya itu gak bisa ngeloncat tembok guys ya. Kalau bisa ngeloncat tembok sih keren banget sih itu adik-adik. Tapi yaudah lah guys, gak bisa guys. Mau gimana lagi guys ya. Sip, let's go, let's go, let's go. Ini healing gak usah kita pakai gak sih? Gila bro, manner gue masih banyak ya. Itu gara-gara tadi di awal di heal sama si pawang-pawang guys ya. Ya healingnya kita pakai freestyle aja gak sih guys? Ting. Gas. Dan rata-rata. Rata ya adik-adik. Sip guys, gue udah nemu TH14 ya. Ini gue bisa pakai mesin katapel dan barak sih guys, banyak pilihan ya. Tapi kayaknya barak aja lah ya. Dan gue mau start buat dapetin yang namanya elang artileri lagi ya. Oke, ini gue ini ya, Kaori. Terus bersihkan. Tenang, tenang. Ini mortarnya gue bersihin pakai balon aja ya. Tapi ini nggak gue bersihin juga masuk ke elang sih ya. Tuh kalian lihat aja guys. Yoi, yoi nggak sih. Nah, ntar gue abis ini mau nyoba kalau pakai 4 spell raga adik-adik ya. Jadi kita nggak bawa 2 apa ya, 2 healing ini ya. Ntar healingnya cukup 1 aja guys ya. Ntar kita coba guys. Aduh anjir, itu ratuku gimana ya. Kuat gak kamu ratu? Kocak, kocak. Nah, untungnya masih kuat guys, guys. Mana ya itu ratu? Apakah ke bawah atau ke atas, guys? Gua nggak tahu, guys. Perlukah gua ragi lagi aja biar cepet agak majuan ya? Oke, ratu ke bawah. Berarti Kaori lagi tambahin. Aduh, Kaorinya malah sono kocak anjay. Sumpah kocak gitu loh. Oke, ini sini aja ya. Ini gua barak sini sama Barbarian King. Sudah. Ya, pawang dari kanan sini, guys. Sikat. Oke, masuk masuk, gak perlu dealing dulu guys ya. Tenang guys, meter kalian pasti aman ya, dealing sama pawang-pawang ini ya. Ayo ayo ayo, maju 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 maju. Nanti kalau misalkan lumayan terancam itu kalian bisa gimana ya, bisa kalian ragi aja ya. Anjir, gue gak liatin ratu gue lagi itu tersiksa banget di atas sono guys. Freeze. Aduh, gak perlu di freeze lagi, kocok kocok. Oke ya, ini udah lumayan terancam guys. Gue healing aja guys, daripada mati ya kan. Tapi tuh tanpa gue healing juga kayaknya terus-terus aja itu guys si pawang. Oh, pawangnya udah berubah beruang anjay. Oke, jadi gue harus freeze yang namanya TH ini, gue freeze. Sip. Healing lagi sini. Nah, ayo maju, gue freeze lagi nih. Maju Sugiono kocak itu. Ting. Aman. Oke, aman aman ya. Anjir, ini pawang intertempo guys ya. Pawangnya tuh gak bisa loncat guys. Konyol guys ya. Harusnya tuh pawang ikut war gitu loh. Eh, malah gebuk-gebukan sama tembok anjir, kocak-kocak. Oke ya, ini untuk apa ya? Goblin sini, sini, sini. Oke, ini untungnya Barbarian Kingku bisa bal-balan, guys ya. Jadi ini nggak mungkin limit, gua gas aja, gas. Sing 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 sing. Kelas, kelas. Nah adik-adik, gue udah nemu TH14 nih ya. Dan kali ini gue bawa 4 rage, healingnya cuma sebiji ya. Dan ini gue mau start queen walk dari mana, gue juga bingung. Dari bawah bisa, dari atas bisa, tapi dari atas aja lah yang ambil TH aja guys ya. Kayak gini guys, gue ajarin guys ya cara membiarkan ratu kalian masuk kalau temboknya bolong ya. Kalian Kaorinya agak jauhan guys, ntar ngincernya kesitu ya. Terus kalian bersihin aja nih.
bagian kiri bersihin ya. Nah ini Ratu Kalan udah pasti masuk. Serius lu Bang Masta, masuk serius adik-adik ya. Okay. Percayalah guys ya, gue tuh gak pernah ngebohongin kalian gitu guys. Ini ke mortar guys. Tuh ya. Easy. Gaya gak adik-adik? Terharu gak guys liatnya guys? Ini gue balon tes balon ya. Oh iya gue gak bawa Phoenix ya, gak pakai hero Phoenix nih soalnya gimana ya, lagi di upgrade guys hero Phoenixnya. Kok hero hewan ya, hewannya lagi di upgrade adik-adik. Jadi gue pakai yang ada-ada aja ya. Ini gue freeze aja. Bro kenapa nge-slow bro, itu Inferno Single ngeri lo. Nah set, oke Inferno Singlenya kena freeze, kena slow ya, kena efek slow ya. Ini gua cut sini-sini. Emon, aduh anjir malak sono ratu gua guys. Ini Kaori. Oke, kita start aja dari sini, bersihin, bersihkan ya. Nah, ini bisa kita start miner dari sini. Kusut Jimeri. Tokiono, Jara Royal. Rage buat ratu guys. Ya nggak perlu healing ya, udah kena bom jen biarin ya, itu tuh healingnya terus tuh ya, lihat tuh ya langsung full lagi bro. Ini tuh kayak healer guys ya, ini tuh kayak mengingatkanku kembali tentang TH berapa ya, TH freeze, tentang TH 5 guys. Kalian inget ke di saat kalian TH 5 ya guys, kalian tuh mainnya Gion dikasih healer gitu ya. Ini gue healing aja nih, ngeri ting gitu adik-adik ya. Tapi sekarang jennya kalian ganti dengan miner guys, dan itu OP juga ya. Wow, udah jadi beruang nih ya. Kita damage beruang yang ini sakit gak sih? Kayaknya biasa aja deh guys, gak sakit-sakit banget guys ya. Jadi kalian apakah ada combo yang pakai si druid ini guys? Kalau ada silahkan bisa komen adik-adik ya, ntar gue baca komen kalian dan buat coba guys di next video guys. Coba yang punya combo keren tentang druid ini bisa komen ya. Okay. Ini tinggal bersih-bersih aja ya kan. Nama ini gua gas tang wuh. Oke, okay. Gek gimang barbarian ini sekarang bal-balan bro, sikat. Mana itu bro? Oke okay, guys, kalau begitu thank you buat kalian semua yang udah menonton ya. Kesimpulannya si tukang gali kubur sama si pawang beruang ini emang cocok ya. Dan gue masih ada satu combo lagi udara pakai pawang ya. Jadi buat kalian yang belum subscribe silahkan diinjek dulu tombol subscribe-nya sampai HP kalian pecah. Dan yang mau request combo bisa tulis aja di komen adik-adik ya, ntar gue usahain bikinin ya. Dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.